alam tidak berhenti untuk menguji kesabaran dan keyakinan kita kerana dia hanya akan memberi penghargaan kepada mereka yang layak. Nama saya Gerard Wong. Saya adalah Managing Director Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka. Spesies Rama-Rama Idealicious terdapat di Malaysia dan dia juga boleh dijumpai di sebahagian Thailand dan Indonesia. So, spesies Rama-Rama ini adalah antara jenis Rama-Rama yang terbesar di negara kita dan di dalam family Danaidae, dia adalah Rama-Rama yang terbesar dalam kelas itu di seluruh dunia. Kali pertama saya menemui Rama-Rama Idealicious beberapa hari sebelum pembukaan rasmi Taman Rama-Rama dan Reptilia kepada umum pada 1 Februari 1991. Masa tu umur saya baru 14 tahun. Rama-Rama itu seakan-akan Rama-Rama mainan yang dibuat secara artificial sebab tumpuk-tumpuk hitam yang bulat yang unik pada kepak dia yang putih kelabuan. Kali kedua saya jumpa Idealicious adalah 10 tahun kemudian. Masa tu saya dah 24 tahun lah. Itu kali pertama saya nampak seekor Rama-Rama Idealicious yang besar dan liar berterbangan di sebalik langit yang biru. So, keadaan sangat menakjubkan, cara penerbangannya yang perlahan, seakan-akan sekeping tisu yang terapung di udara. Dia menjadikan senario pada hari itu sangat-sangat istimewa pada saya. Saya seakan-akan boleh dengar Rama-Rama itu berkata, Gerard, you are the butterfly guardian. So, saya berjanji pada diri saya pada masa itu, Rama-Rama ini harus dibiarkan di sanctuary ini dan saya nak semua warga Malaysia boleh nampak dengan mata sendiri Rama-Rama ini berterbangan di depan mereka. Untuk bilangan ulat beluncas yang banyak, kita memerlukan pokok perumah yang begitu banyak, percubaan demi percubaan, kegagalan demi kegagalan. Sampailah beberapa tahun kemudian, pada tahun 2017, kita mempunyai pokok perumah yang cukup untuk memulakan pembiakan dengan skala kecil ulat beluncas Idealicious ini. Rama-Rama Idealicious cantik pada keseluruhannya, termasuklah telur, ulat beluncas, kepompong sehinggalah menjadi seekor Rama-Rama. Dalam telur, Idealicious memulakan 5 hari untuk telur menetas, kemudian akan menjadi ulat beluncas. Dalam ulat beluncas, dia akan mengambil masa lebih kurang 13 hari, dia akan makan dan makan dan makan, dan lepas 13 hari, dia akan menjadi kepompong yang berwarna emas. Kepompong tu sangat-sangat cantik. Dan lepas 12 hari, pada saat-saat sebelum kepompong tu pecah dan menjadi Rama-Rama, kepompong tu akan menjadi gelap dan hari kemudiannya, dia akan keluar seekor Rama-Rama yang cantik. Rama-Rama Idealicious boleh hidup lebih kurang 14 hari. Kenapa Idealicious adalah sangat berkurangan di alam sekitar kita? Sebab pokok perumah dia yang lemah, ulat beluncas dia yang lemah dan cara penembangan Idealicious yang juga lambat dan lemah menjadikan dia seringkali dijadikan target untuk pemangsa yang lain. Rama-Rama Idealicious adalah kebanggaan Malaysia. Saya menyeru semua orang untuk membantu kita bagi menjayakan projek konservasi Rama-Rama Idealicious.